Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya merasa bahagia sekali bisa menyapa saudara semuanya dimanapun Anda berada. Pada pagi hari yang insya Allah cerah ini, insya Allah barokah, saya akan mengkaji tentang beberapa keluhan dari saudara semuanya. Saya menyimpulkan beberapa, banyak sekali keluhan tentang masalah asmara. Asmara tentang mendapatkan pacar, jodoh, seperti itu. Jadi begini, masalah asmara adalah tergantung pada usaha Anda. Dan usaha tidak selamanya berhasil. Terkadang ada kegagalan yang Anda dapatkan, seperti itu. Maka dari itu, kita harus menyamakan prinsip kita. Yang seperti tadi, usaha tidak selalu berhasil. Kita ambil contoh saja di waktu kita sekolah, kuliah, dan mungkin di pondok. Tidak ada satupun sekolahan yang menjanjikan keberhasilan pada murid-muridnya, walaupun Anda membayar loh. Kemudian, tidak ada satupun perguruan tinggi yang menjanjikan mahasiswinya akan berhasil. Dan tidak ada satupun pondok pesantren yang menjanjikan para santrinya akan menjadi orang yang soleh atau solihah. Semua itu tergantung pada individu masing-masing, yaitu dengan usaha mereka masing-masing. Kemudian ada tiga jenis orang dalam berusaha. Satu, orang yang pesimis. Orang yang pesimis akan selalu mudah putus asa, terus menyerah di tengah jalan, seperti itu. Ya, saya sarankan jika Anda mempunyai sifat seperti ini, tolong dihilangkan, karena itu merugikan Anda. Kemudian yang kedua adalah orang yang optimis. Orang yang optimis adalah dia selalu ingin berusaha lagi walaupun menempuh kegagalan. Mungkin dalam usaha yang ditempuh dengan masalah asmara ini, dia merasa gagal. Usaha yang dilakukannya adalah mungkin usaha lahir. Maka dari itu orang yang demikian ini mungkin akan menempuh usaha batin, mungkin seperti mahabbah, seperti itu. Kemudian tipe ketiga adalah orang yang realistis. Orang yang sadar akan kekurangannya. Orang yang sadar akan butuh bimbingan seorang guru. Mungkin jika Anda tipe orang yang ketiga ini, mungkin bisa Anda minta bantuan kepada saya. Insya Allah saya akan membantu Anda dalam masalah asmara Anda. Jadi jawabannya, inti dari kajian ini, kesimpulannya, kita harus tetap berusaha. Walaupun kita gagal, kita harus menempuh jalan lain. Walaupun jalan lain masih gagal, kita harus butuhkan bimbingan dari seorang guru. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Semoga dapat membantu Anda menemukan jalan usaha Anda untuk mendapatkan jodoh. Mungkin seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.